Selamat bertemu kembali, Iklan. Sahabat pemirsa N2 STB Sibolga Tapanuli Tengah. Petang ini kita berjumpa dalam acara Bencana Hidup. Dalam motivasi ini kami akan sampaikan Beban dan Berkah, sebuah judul yang merupakan sebuah paket yang dalam kehidupan kita sehari-hari tidak pernah terlepas. Misalnya Anda mempunyai sebuah rumah yang besar, itu merupakan berkah karena diberikan rezeki bisa membangun rumah yang cukup besar. Tapi bebannya untuk memelihara rumah yang besar tersebut supaya tetap baik dan bagus, tentu itu merupakan beban menjadi pekerjaan rutin Anda. Seandainya pula Anda mendapatkan seorang bayi, anak yang baru lahir, tentu anak ini merupakan berkah yang kita dapat. Tapi Anda akan dibebani dengan memberikan susu di tengah malam, mengganti popok si bayi, dan ini merupakan beban. Atau Anda menjadi seorang sarjana S2 dari sebuah perguruan tinggi ternama, itu berkah Anda menjadi seorang sarjana atau katakanlah dokter. Tapi beban yang Anda rasakan adalah Anda harus belajar setiap hari. Jadi antara beban dan berkah itu sudah merupakan paket yang sehari-hari terjadi dalam kehidupan kita. Misalkan pula, berkah yang Anda terima, Anda anggap adalah rezeki, tetapi beban yang Anda terima, Anda rasa berat mengerjakannya, itu sudah kontradiksi. Oleh karena itu, terimalah berkah dengan berlapang dada. Dan beban yang Anda terima itu jangan anggap sebuah pekerjaan berat. Anggaplah beban tersebut adalah merupakan kewajiban Anda untuk mendapatkan berkah. Jadi ingat saudara, berkah dan beban akan datang setiap hari kepada Anda. Dan jangan lupakan bahwa berkah itu tidak akan dapat Anda raih dengan seenaknya apabila Anda tidak mengerjakannya dengan beban yang berlapang hati. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga setiap hari kita akan mendapatkan berkah dan kemudian beban akan terasa ringan. Selamat petang saudara pemirsa N2 STT Tapanuli Tengah Sibolga. Terima kasih.